Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ialah Eligear RT line up Ultrabook pertama dari Eligear. Sebelum ni saya dah pernah review Eligear RT 14 yang mana dibuat khas untuk golongan profesional. Yang saya pegang ni, ini ialah Eligear RT 16, besar sikit kalau compare dengan yang sebelum ni, tapi dalam makhluk halus ni ada Intel Core i7-12700H dengan RTX 3070 Ti. Kalau hantu ni kena panggil 10-20 orang bomoh baru boleh hilang wah dia punya saka dalam ni. Sebelum ni saya pernah review juga satu laptop yang spesifikasi dia lebih kurang sama dengan yang ni, iaitu Razer Blade 15, tapi lagi tebal. That's why saya panggil ini adalah sebuah makhluk halus. Apa-apa pun kita kena tengok performance dia macam mana. Tengok saya pegang dengan 3 jari sahaja Anda bersama saya Ashraf Jafri dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okay guys, macam biasa, kita go through dia punya physical dulu, outlook dia macam mana. Lepas tu baru kita tengok performance, and macam biasa juga, saya akan letak klip gameplay pada akhir video nanti untuk anda pantau sendiri performance thermal dan juga gaming dia macam mana. And untuk memudahkan anda tonton video ni, saya dah pun siap-siap buat timestamp. Anda boleh skip ke part yang anda nak tahu. Okay, ini dia Eligear RT 16. To be frank, dari segi design dan outlook, tak ada benda special dekat laptop ni kecuali minimalism tu. Itu je. Belakang skrin ada logo Eligear, but other than that, kosong. Cuma disebabkan body laptop ni dia pakai magnesium alloy dengan coating bagai tu, kita dapat rasalah aura premium dekat laptop ni. Keyboard laptop menyala dengan white LED dengan layout biasa, senang gila nak adapt, dan dia guna 30% extra large glass touchpad. Dari segi size, saya letak keyboard utama saya, iaitu Tegwer Veil 80 sebagai skala. Tebal Eligear RT 16 ni ialah 15.9mm dengan berat 1.6kg. Seriously, benda ni sangat-sangat awesome untuk sebuah laptop yang dalam dia ada Intel Core i7 12th Gen dan juga RTX 3070 Ti. Actually, siapa-siapa pun boleh sumbat masuk spesifikasi yang tinggi ke dalam laptop dia. Cuma isu kepada thermal tu, kalau tak pandai buat, tengah-tengah shock main game, tiba-tiba laptop jam. Mampus. Nanti kita tengok performance dia macam mana. Oh ya, yeah, build quality laptop ni memang mantap. Bukan sebab dia pakai magnesium alloy je, tapi finishing yang Eligear buat bila kita type laju-laju dekat laptop ni, dia punya screen memang goyang dengan level sangat-sangat minima kalau nak dibandingkan dengan kebanyakan laptop gaming yang ada dalam pasaran, even Razer Blade 15 yang harga RM20,000 Malaysia. Alright, dari segi input output connection pula, belah kanan ada DC input, ada HDMI 2.1, ada USB-A 3.1 Gen 1 dan juga Thunderbolt 4 USB-C. Lepas tu belah kiri ada satu port USB-C 3.1 Gen 2, ada USB-A 3.1 Gen 1, ada 2-in-1 card reader dan juga combo audio jack. Kalau anda tengok dia tak ada LAN port. Cuma anda tak perlu bimbang dari segi networking sebab dia dah pun datang dengan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.1. InsyaAllah, internet laju dan stable. Nak guna untuk streaming, tak ada hal lah. Screen laptop ni bagi saya lawa. Bingkai dia nipis, halus, but dalam masa sama dia tak korbankan webcam yang ada dekat bahagian atas. Eligear RT 16 ni datang dengan anti-glare IPS panel dengan sRGB 100%. Resolution dia nak senang faham, kita anggap dia 2K lah, tapi dengan 16:10. Biasanya 16:9 So dia memanjang ke atas gitu kalau nak compare dengan kebanyakan laptop biasa. Kalau kita buat record screen, kita upload dekat YouTube, kita akan nampak lah ada black bar dekat bahagian bawah dan juga atas screen kita tu. Lepas tu, color display dia
bagi saya lawa, dynamic range luas. Kalau nak layan movie atau nak main game, terbaik ah. Sebut tentang game, refresh rate untuk screen Eligear RT16 ni bukan 120Hz, bukan 144Hz, tapi 240Hz. Huh, macam ayah. Dan sebut tentang gaming juga, Eligear RT16 ni pun support Nahimic audio. Cuma anda kena download dari Windows Store. Kualiti audio yang dia mampu deliver kepada kita, bagi saya memang best. Tak rasa macam tin kosong, dah tak perlu nak beli external speaker. Nak guna untuk layan lagu, sedap. Nak guna untuk layan movie, memang real habislah. Kalau kita turn on surround audio Nahimic tu, even pakai speaker ni kan, kita dapat detect enemy belah kanan, kiri, jauh, dekat dengan jelas. Tapi of course kita tak boleh fight dengan headset gaming lah. Okay, ini software Eligear, iaitu Eligear Control Center. Compare dengan 2-3 tahun yang lepas, Eligear dah buat improvement yang banyak gila dari segi software ni. Dia punya interface memang jauh lagi cantik, jauh lagi mantap. Cuma sebab dekat software ni dia banyak sangat text eh. Sebagai seorang yang malas nak baca, seorang pemalas, benda ni bagi saya meleceh kan. Saya lebih prefer software yang straightforward, yang ada summarize semua benda macam Asus Armoury Crate. But yes, dengan software Eligear Control Center ni, kita boleh adjust general setting. Kemudian kita boleh adjust dia punya performance, battery, display, keyboard lighting, dan juga check device information tu. Ada banyak feature yang anda boleh explore. Ada banyak feature yang Eligear offer kepada kita. Tapi kalau saya, saya just guna untuk tukar performance. Tu pun saya guna direct, saya guna on the go style. Maksudnya saya tekan FN button dengan F6 button. Alright, ini dia graph gaming yang saya dapat untuk Eligear RT16 yang guna Intel Core i7-12700H. RAM dia 16GB DDR5 eh. Storage NVMe SSD 512GB. Kita boleh tambah satu lagi storage kalau kita nak. Then dia punya graphic card, dia pakai Nvidia GeForce RTX 3070 Ti dengan 2K resolution. 2K resolution bukan Full HD. Saya test dengan 8 game yang biasa saya test dekat mana-mana review laptop. Dan untuk sebuah laptop yang guna 2K resolution, bagi saya performance dia okey sangat-sangat lah. Ini pula comparison graph antara Eligear RT16 dengan Eligear Selenite X yang saya review sebelum ni. Spesifikasi untuk Eligear Selenite X, dia pakai Intel Core i9. Untuk processor memang tinggi compare dengan Eligear RT16 yang saya review. Tapi graphic card sama, dia pakai Nvidia GeForce RTX 3070 Ti. Harga untuk Eligear Selenite X ialah RM8,898 Malaysia, manakala harga untuk Eligear RT16 ni ialah RM7,980. That's why bagi saya, this is a very good comparison untuk kita nilai, untuk kita hargai performance Eligear RT16. Lepas tu, ini beberapa clip gameplay untuk anda compare suhu processor dan graphic card, which is bagi saya agak tinggi, lebih dari 90 darjah. But compare dengan Razer Blade 15 yang saya review sebelum ni, yang harga dia RM20,000 Malaysia, this is better. Yang penting tengah shock-shock, yang penting kan, tengah shock-shock kita main game tu, laptop ni dia tak mati sendiri ataupun dia tak throttle sampai kita punya FPS dari 80 tiba-tiba drop sampai 10. Benda ni memang tak berlaku dekat Eligear RT16 sepanjang saya test dia. And keyboard untuk laptop Eligear RT16 ni, bila kita main game eh, dia tak sepanas Razer Blade 15. Razer Blade 15, dia punya bahagian atas dekat keyboard tu memang tak boleh bawa bincang. Suhu memang panas gila sampai kita kena pakai external keyboard dan juga mouse. Untuk Eligear RT16 ni, okey je kalau anda nak pakai dia punya keyboard. Saya letak clip gameplay yang lebih panjang pada akhir video untuk anda nilai sendiri performance thermal dan juga gaming. Okey, in terms of editing, untuk content creator, maybe anda nak tahu juga performance edit video macam mana. Edit gambar memang tak ada masalah langsung. Untuk edit video, first kali kita patut puji Eligear sebab dia bagi kepada kita satu SD card slot. Sebagai seorang content creator yang record guna kamera dan menggunakan SD card sebagai main storage, benda ni
sangat-sangat membantu saya lah. That's why saya nak puji benda kecil macam ni. Yang kedua, saya edit video 4K dekat laptop ni. Saya ingat bolehlah nak cerita kepada anda something like, edit video dekat Eligear RT16 ni terbaik ah, laju gila, smooth. But actually kan, benda yang berlaku dalam dunia yang sebenar kadang-kadang tu akan berlaku lagging kalau anda set playback tu kepada full performance. Kalau nak smooth, memang kena main 1/2 ataupun 1/4. Kalau set kepada full, kadang-kadang akan ada lagging. Ini dia punya reality. Yang ketiga, dari segi rendering, memang terbaik. Saya boleh kata speed rendering dia tu half dari klip asal. Katakan kita nak render 2 minit, so dia hanya perlukan tak sampai 1 minit untuk siap rendering 4K dengan max quality. Last kali tentang performance storage. So, ini dia result yang saya dapat bila saya run Crystal Dismark. Read speed saya dapat hampir 7000 MB/s, manakala write speed saya dapat 1300 MB/s. Write speed dia rendah sikit kalau nak dibandingkan dengan adik dia, Eligear RT14. Okey, sebagai kesimpulan untuk sebuah laptop nipis yang kita boleh angkat dengan 3 jari ni, seriously, Eligear RT16 deliver job dia dengan sangat bagus. Dia mampu keluarkan potential untuk Intel Core i7-12700H dan Nvidia RTX 3070 Ti dengan baiklah. Harga dia RM7,980 Malaysia, jauh lagi berbaloi kalau anda nak bandingkan dengan Razer Blade 15 yang harga RM20,000 Malaysia. Kalau anda seorang YouTuber ataupun anda seorang streamer, anda main game yang heavy-heavy, atau maybe anda guna software macam AutoCAD, 3DWorks, saya sangat-sangat recommend anda untuk beli UltraBook dari Eligear ni, Eligear RT16 lah. Kalau anda berminat untuk beli laptop ni, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Bereboh, jumpa lagi. Newcastle still trailing, but this game very much alive as a contest again. Shelby, on to Almiron. Wood. Almiron. This could be the equaliser. Given the defender's touch, the referee says corner. Over it comes. Well, the danger is still there. Determined defending. Good technique displayed. Can they keep it out? Well, it looked so threatening, but the danger averted.
by starlight. Yes. Mermaid. What? Of the charges. Last player standing. Sage. Reloading to keep life. I see.